Oke, balik lagi bersama gue Bang Yo. Jadi video ini adalah hari ketujuh Honda Community Trip Goes to Mandalika Lombok. Jadi di hari ketujuh ini gue lagi persiapan mau check out hotel, mau check out, terus juga mau melakukan perjalanan kemana nih kira-kira gitu kan. Walaupun di hari ketujuh ini ada hal-hal yang tidak gue inginkan terjadi, tapi itu tidak masalah. Kita harus tetap keep on going gitu ya, tetap harus jalanin gitu. Walaupun sedih nggak masalah, walaupun sedikit sedih, tapi ya harus, ya udah terjadi ya, kita lanjutkan saja. Jadi di hari ketujuh ini cukup seru harusnya, karena kita akan jalan-jalan bareng sama komunitas Honda di Lombok dan juga komunitas yang kemarin berangkat Jawa Bali ke Lombok. Seperti apa sih perjalanan hari ketujuh ini? Pantengin terus videonya, check this out. Oke, jadi kita udah sampai dekat Tugu Persaudaraan di Pulau Lombok bersama CB150X ini. Semuanya akhirnya sampai dengan view yang seperti ini, indahnya ya, bagus banget. Oke, begitu. Dan ini hari ketujuh, perjalanan masih seru banget. Kalian tonton terus lah pokoknya. Ini view-nya sangat luar biasa, perjalanannya juga kalian bisa lihat kan, jalannya kiri kanan sangat luar biasa. Kalian pantengin terus hari ketujuh ini dan hari-hari berikutnya. Tetap tonton sampai habis. Kenapa? Alright. Ngasih ya, Pak. Tas dulu dong deh sini. Tas. Sini. Kita tas dulu. Iya. Dadah. Dadah. Mau ikut main? Eh, Dek, tas dulu dong, Dek. Iya, nyaman. Terbang paling pih ke ini. Oke, sambut pih depan pih, yuk jalan. Dadah, Pak. Kasih, Dek. Terima kasih, Bang. Saya ngelani ya, mantap. Gue mau lompat ah. Wih deh, gila. Enak banget CBX buat anjulan. Di sini enak ya, Pi? Apa di sana?
kita kan anak ini kan. Apa? Oh, ini kantong berarti ya bagian selatannya ya. Muter gitu ya. Aduh. Ayo. Di sini fotonya mantap lagi apa gimana sih, gaya bebas boleh. Kelewatan, habis cuman sepanduk murah gitu sih. Ini ya. Bay, jangan kesini bay, ada anjing bay. Anjingnya masih kecil lagi. Oh, ini aja. Ntar gua posisiin kamera dulu sama. Gue malas nyopot kamera, jadi gue harus bisa pasir. Enggak, gue di pinggir justru. Nah, itu Dev pepet sini, Dev. Dev pepet sini, ayo biar cepat. Gue cek dulu, sabar. Nah, ini bentar ya. Gue cek dulu. Di daerah sini ada objek wisatanya, Pi. Yuk, guys. One heart, kelihatan dong. Mau gaya apa lagi? Mau bahagia. Oh, selfie pakai apa? Sabar. Gak usah lah, udah ganteng kita tuh semua. Udah tahu lah, kita kan artis AHJ. Kelihatan dong. One heart. Gaya bebas saya ganti gaya. Ntar dulu. Gaya ganteng. Ntar potret. Wah, gak muat semuanya. Udah, landscape doang, sip. Yuk jalan, lewat mana? Lewat turun tadi. Balik lagi. Bener. Apa, ketiknya apa? Lembar aja ya. Antrian masuk ke dermaga Lembar, macetnya tuh yang sebelah kanan ya, yang arah lawan gue itu tuh macetnya parah banget cuy. Tuh macetnya gila. Dia menyerah, gak kuat dengan keadaan. Soalnya jalur dari Semarang sampai Lombok nih jalur kenangan semua. Kenapa Mas? Mas. Kenapa Mas? Sedang
set mas ya. Tumbang mas. Masuk angin, bukan karena perjalanannya. Tapi kenangannya. Iya benar, yang black itu bukan perjalanan. Kenangannya. Serius. Lo gak usah dimakan, dikit dulu aja. Semua. Lo tinggal gini dikit, telan dong apa? Masih bawang. Sekarang gak tradisional begitu, dikasih bawang tuh buat dimakan. Yang ripa yang ada tuh nanas bakar sama vanila. Oke, jadi ini kita lagi ngantri di pelabuhan penyeberangan dan telah sih menunggu dari jam berapa kita nunggu? Oh, menunggu dari jam 5-an. Sekarang masuk ke lembar untuk apa? Kunci jadi apa? Kita sudah masuk dermaga. Ada ngantri kapal. Enggak, udah gua diem, Itu si Adit mau ngapain dia? Oh, ketemu anak saya. Oke, kita sudah sampai juga akhirnya naik di kapal feri yang bersandar di Labuan Lembar. Jadi proses ini dari Lembar akan menuju ke Tapang sih, Padang Bay. Jadi dari Lembar mau ke Padang Bay, persiapannya seperti ini. Kita harus cari info masih. Ada di mana anak-anaknya? Di sini mas. Oh situ ya? Oh iya iya. Makasih mas. Nah, kita pergi. Wah pada. Pada rebahan style. Situ bisa nggak sih? Bisa sini ya? Merapatkan sini dulu ya? Dia larinya ke Ketapang ya, Pak. Kita akan rehat sejenak di sini. Dapat kapal yang oke. Okay. Tau celah. Gitu.
Lanjut. Ya, kita sudah sampai di Padang B, Bali. Akhirnya hari ke-8 sudah sampai Padang B, Bali. Jam 4.37 sudah subuh. Ya, subuh-subuh kita sudah sampai di Padang B, Bali. Hati-hati, sampai ketemu lagi. Yo, hati-hati yo. Makasih ya. Bye. Adik kita. Oh, Jabar enggak? Sampai di Padang Bay, rumah Ibai ya. Oke, balik lagi bersama gue Wangyo, hari ke-8. Ya, Honda Community Trip Goes to Mandalika sudah memasuki hari ke-8, sudah perjalanan pulang dari Pulau Lombok. Saat ini gue ada di Pulau Dewata Bali. For information, maaf kalau gambarnya ada stretch-stretch karena habis jatuh nih Insta360 gua, jadinya lecet kameranya. Ya kayak gini nih rumahnya nih, kalian bisa lihat ya. Ayo kita intip masuk. Jadi hari ke-8 ini kita beristirahat di rumahnya beli kucing ya, ini di wilayah Gianyar Bali. Kita akan persiapan mau nyebar-nyebur ngobak bareng-bareng sama anak-anak. Udah mulai siap tuh, mulai garuk-garuk. Ini habis cuci-cuci, tuning up. Kok motor gua nggak dicuci? 10.000 bang. Bener ya? 10.000 nyuci ini CB150 mahal gua. Hari ini pas saya dapat pinjaman motor ya, nyuci ini 10.000 loh. Serius di Solo. Oh gitu. Wah, kasihan. Wah, itu ada tai kebonya. Oh iya. Ada tai kebo. Pas injak nih. Trot aja. Ah, lagi vlog, lagi ke vlogger. Ayah, kayak injak kaki kebo. Tai kebo nih. Ayah. Oke, kita mau lanjut persiapan ganti baju, mau basah-basahan. Ya, jadi hari ke-8 ini kita akan persiapan jalan ke Gilimanu. Dari rumah beli kucing, kita akan melanjutkan perjalanan. Nggak jadi nyebur-nyebur ya ternyata, karena waktunya kesiangan. Kita akan melanjutkan perjalanan ini. Oh.
tapi belum nyalain ya. Oke, jadi di hari ke-8 ini sebelum melanjutkan perjalanan menuju Gilimanu, kita rest di apa ini? Warung makan Mak Beng. Oh bukan, warung masakan Padang ya. Oh bukan. Ya, kita di ya benar, di warung makan Mak Beng nih kita ngerest sebentar untuk ngisi asupan makanan ya. Makan siang sebelum melanjutkan perjalanan. Ini warung makan Mak Beng. Ya, anak-anak sudah pada ready. Kita nah, ini lagi ada yang cedih karena Atit Nana belum dikasih sama ayam sama kasih jatah. Gimana perkara ayamnya kan? Sakit belum disemangatin ayam. Iya. Ayamnya kemana nih? Lah, itu ayamnya lagi diambil macan. Ayamnya diambil macan katanya. Itu nggak dimakan macan. Oke, istirahat makan dulu, santap-santap dulu, baru kita akan lanjutin lagi perjalanannya hari ke-8. Pantengin terus video perjalanan hari ke-8 hari. Check this out. Alright, kita sudah selesai ngisi. Ya, terima kasih, yaudah. Ya, kita sudah selesai nih makan siangnya. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju Pelabuhan Gilimanu. Suara gue kedengeran gak sih? Mudah-mudahan kedengeran. Lanjutkan perjalanan ke Gilimanu. Ya, jadi tim Jakarta aja ini yang mau ke Gilimanu. Yang lain masih lanjut Bali. Gas terus. Sampai badan lemas. Gitu. Mudah-mudahan perjalanan pulangnya lancar. Aman hari ke-8 ini. Tonton terus videonya. Siapa tahu ada hal yang menarik bisa kalian lihat dalam hari ke-8 ini. Bli, thank you Bli. Yo, hati-hati di jalan. Yo. Sampai ketemu lagi. Bye. Oh iya, tinggal lurus doang ini. Iya, sabar. Gua lagi setting map dulu. Yuk. Bye, Dit. Yuk. Lu baterai habis ya? Ya kalau lu tadi sambil dicas ya? Lepas charger mati emang. Nah, gitu ya. Ini turbo mau? Turbo iya. Okay. Bentar ya. Iya. Motornya angel. Iya. Oh, penuh ya, Pak? Penuh. Yo, Pak. Ya. Nanti nozzle-nya jangan ditutup ya, Pak. Lanjut 4 motor. Satu stroke. Oh iya, oke. Okay. 1 2 3 4. Oh, lo enggak. Dia 3 motor. Oke. Okay. Oke. Wow, naik lagi lo 14.500. 14.500. Bener kan minyak naik, BBM naik kan. Mau pulang ke Jawa nih. Kenapa, Pak? Mau pulang ke Jawa apa mau ke Denpasar? Mau ke Jawa. Oh, Jawa. Nyebrang Jawa. Kan segitu. Bentar. Duduk. Oke. Okay. Betul. Cocok. Jangan ditutup ya. Iya. Oh.
8,15 ya, 8,115. Ya, jadi average-nya 4,2, perjalanan 395. Wih, harus kotor dong. Sama. 395 dibagi 8,15 liter. Wow, irit sekali. Jadi average-nya ini 48,4 liter, jarak tempuhnya ulang. 324 dibagi 8,15. Oh, ini lebih boros nih ya perjalanan yang kemarin ya. Jadi naik turun 39 km per liter dengan jarak tempuhnya 324. Ya, ini sudah 1560 km perjalanan kita sudah arah pulang Banyuwangi. Gitu ya. Udah vaksin dosis 2 tuh. Sekarang buat apa ada apa namanya link sama aplikasi e-commerce kalau masih di tengah luar. Jadi bikin gampang, maunya yang susah. Pilih pintil. Udah jelas-jelas ada tulisannya Ronaldo Surana vaksin sudah kedua dosisnya tuh. Seriusan 27. Oh, goceng ngambil 6.000. Ya admin, biaya admin. Ya kan di Traveloka bisa, Pi, cuman jadinya nggak fisik begini, kita ngeluarin handphone gitu. Traveloka bisa. Mana ada yang apa sih? Oh, gua belum ke loket sih. Dikasih ya sama dia. Nanti gue juga mau coba pegang tangannya, siapa tahu cerap nggak? Oh iya, lumayan lah buat di kosan ya. Sore Rp27.000 golongan 2 reservasi online. Makasih ya. Nah, itu kayaknya pakai ini nih, paselin nih. Licin gitu kan. Mantep lah pokoknya. Itu kayaknya masih baru lulus SMA deh, Bi. Wah, oh, berarti lebih enak ya begitu ya. 23 ya, boleh lah. Udah cukup lah. iya benar juga. Itu nggak langsung lah. Ayo, mau langsung naik. Kiri, tepet kiri masuk. Sini tuh, kiri di sini tuh. Masuk terus. Ini sama bayi persenalan nih. Ya rame. Gua kira sepi. Boleh lah. Udah ini udah ada. Tiketnya, Pak. Siapa, Pak? Yang A. Betul, Pak. Ayo.
negara udah dong. Ntar kalau misalnya lagi makan gak apa-apa ya kan, lagi break lah. Oh ini licin ininya. Oh ini depan ya Bi ya. Gue gak mau hujan-hujanan lah, boleh gak sih? Gak bisa ya. Yaudah deh kalau gitu gue paling depan lah. Ya iyalah, pilihannya kan harus dua. Paling depan atau paling belakang. Ya kita sudah masuk ke kapal feri untuk penyeberangan ke dari Gilimanuk ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Bentar lagi perjalanan akhirnya memasuki Pulau Jawa lagi. Ikutin terus video hari ke-8. Ya perjalanan akan segera kembali dimulai menyeberangi selat dari Pulau Bali menuju Pulau Jawa. Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang. Dan saya lupa bawa air, saudara-saudara. Ya sudahlah. Oke, jadi hari perjalanan hari ke-8 ini selesai di kota Probolinggo. Tepatnya lagi ada di Hotel Goya. Melelahkan ya. Kalian bisa lihat perjalanannya sangat luar biasa setelah masuk di, Ketapang itu jalanannya gelap. Konsentrasi harus tinggi dan lain sebagainya. Bentar lagi istirahat. Besok pagi kita mau swimming cantik gitu kan. Kita main air, bikin konten main air mungkin. Hari ke-9 ya kan. Terima kasih yang sudah menonton hari ke-8 ini. Ikutin terus, perjalanan ini belum selesai. Masih ada hari selanjutnya, masih ada hari esok. Semoga kalian bisa ya sedikit terlihat lah. Bisa mendapatkan sebuah inspirasi atau menikmati perjalanan video hari ke-8 ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Terima kasih waktunya, terima kasih kuotanya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Dadah.